Entah dari mana bebek ini berasal, sikapnya sangat belagu dan suka jahil pada teman-temannya. Saya pastikan kamu akan tercengang saat melihat bakat luar biasa yang terdapat pada video ini. Kalian pasti tahu jasa reparasi di Prindavan yang lagi viral karena memiliki gaya bekerja yang seakan ngasal tapi masyarakat di sana pada puas. Nah, berikut ini ada parodinya, guys. Oke. Ini jadinya kalau memiliki bahan foto atau video yang bagus tapi tidak diimbangi dengan bakat pasangan. Aku videoin istri versus istri videoin aku. Ya, pemandangan tapi jangan terlalu sering ke atas ya. Senyum. Kamu sok cantik juga bagus. Bagus. Gak ada tenaganya, muternya terlalu lemes. Nah, pertahankan, sip, nice. Nah, ini cocok banget buat kalian yang ingin merasakan terbang ke angkasa bersama Superman. Sebenarnya sudah curiga sejak lama kalau si kucing menyembunyikan sesuatu. Kira-kira apa ya? Emang ya, kucing zaman dulu berbeda dengan kucing generasi Z zaman sekarang. Ini adalah briefing calon korban investasi bodong. Apa kamu pernah menjadi korban? Briefing calon korban investasi bodong.
Bila kalau lebaran besok mama yang pegang uang THR-nya ya. Iya, ya, nanti hilang kalau Bila yang pegang. Aduh. Nanti kalau Bila mau jajan minta sama mama ya. Iya. Iya, janji. Iya, janji. Oke, deal dulu, deal. Deal-dealan dulu. Deal, janji ya. Enggak boleh ingkar janji ya. Oke. Kalau dilihat dari logat dan aksen anak ini berbicara, sepertinya agak asing ya. Bocah pada video ini iseng merekam momen saat dia sedang berjalan karena motornya lagi bermasalah. Sepeda kayak gini masih dipakai aja ya. Enakan dibuang. Apanya nih? Sepedanya. Masih jauh salah. Sepeda apa ini guys? Ya sepeda kena apes. Jual aja ya. Ya capek sekali yang jalan guys. Itu bannya itu guys. Capek guys. Salah ada ya ada di ala hutan. Ada mah rumah. Payah guys. Ini guys masih jauh sekali guys. Di pasar sana masih guys. Aku di pasar masih belok guys. Misteri ujung pelangi yang selama ini tidak ada akhirnya bisa dipecahkan. Coba kamu cek video ini guys. Pelangi. Iya. Wujud asli. Ujung pelangi bidadari mandi. Bidadara. Dapat bajunya dia ya. Ambil dia terbang. Mungkin di antara kalian ada yang ingin memiliki rambut yang lurus dan berkilau. Nah, sepertinya ini adalah solusinya. Ini adalah percakapan dua makhluk berbeda jenis yang akan membuat kamu tak menduganya. Belum gaji lah. Ini jadinya jika cewek diberi sebuah pilihan beserta resiko yang kemungkinan akan terjadi setelahnya. Mau makan apa nih? Aku kasih dua pilihan ya. Iya. Yeah. Yang pertama kita makan mie ayam. Mm-mm. Yang sangat super enak dan juga bergizi yang ada di belokan sono langganan aku tuh. Mm-mm. Best banget deh, recommended. Atau kedua, ini yang kedua nih. Apa? Kita ke mall. Mm-hmm. Makan ramen, tapi dengan uangku yang tipis aku jadi berbuat kriminal, kemudian aku jatuh miskin, kemudian aku di penjara, dan di penjara aku dipekerjakan sama elit global buat membuat senjata nuklir, kemudian aku menghancurkan dunia. Kamu pilih yang mana? Ramen kak. Benar kan? Asik. Cuma kayak gitu. Yang bagus kayak gimana juga. Berangkat aja deh. Yuk. Yuk. Buru dah. Berangkat deh. Angkat benar. Sepertinya abang ini salah karena telah memberikan pilihan ya. Ini adalah kucing pemakan segalanya. Apa pendapatmu? Oke guys, itu dia konten kali ini. Nah, mana nih konten menarik menurut kamu yang mungkin pernah terjadi di kehidupanmu? Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, yuk dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info menarik lainnya dan channel ini terus berkembang. Oke, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.